Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya, amin. Nah, di Sakura Des, kali ini lagi ada lomba lato-lato nih. Tapi kok Mio sama Yuta cuma duduk aja ya nggak ikut? Kira-kira kenapa ya? Tonton terus videonya ya kalau mau tahu. Kak Yuta, Kak Yuta, Kak Yuta, ayo dong Kak temenin Mio main. Kak Yuta mah. Apa sih Mio? Kamu mah orang Kak Yuta belum selesai juga minum kolanya. Ih, kakak mah ya udah deh, Mio main sendiri aja. Kak Yuta mah gitu. Nggak kapok-kapok minum kola. Padahal kan kalau habis minum kola pasti perutnya sakit. Ntar juga pasti dimarahin sama Kak Sakura. Ya udahlah, Mio main sendiri aja. Ih, tapi Mio rasanya masih kesel aja nih sama Kak Uta. Soalnya kan gak asik kalau main sendiri. Kak Uta, Kak Uta, ayo dong cepet minum kolanya. Ih, si Mio, ya udah ayo buru. Kamu mah ya. Oh, ayo cepet kejar kakak. Katanya mau main bareng sama kakak. Iya, mau main bareng sama kakak, tapi main prosotan, bukan main kejar-kejaran. Nah kan, gara-gara minum kola tuh jadi oleng. Oh, masa iya? Iya, anak kecil kan kata Kak Sakura nggak boleh kebanyakan minum kola. Iya deh iya, kamu mah cerewet banget kayak Kak Sakura. Akhirnya nyampe rumah juga. Eh, tadi kayaknya di taman hiburan lagi ada pameran lato-lato. Aku kasih tahu Sakura ah. Halo Sakura. Eh iya boy, ada apa? Kamu udah tahu belum kalau hari ini di taman hiburan ada pameran lato-lato? Oh iya, aku belum tahu boy, aku baru tahu dari kamu nih. Iya benar. Tadi aku pulang kondangan, lihat di sana ada pameran lato-lato. Adik kamu kan suka ya main lato-lato. Ajak aja mereka ke sana, pasti mereka akan senang. Wah, iya boy, terima kasih ya udah ngasih tahu aku. Iya, sama-sama. Ya udah ya. Iya boy. Nah, sekarang aku mau istirahat ah. Rasanya capek banget. Kondangannya jauh banget tempatnya. Tuh kan jadi nyampe nyabrak. Dogi, rumah aman kan Dogi? Ya sudahlah, aku mau langsung istirahat aja. Kepalaku udah pusing banget. Kata si boy, di taman hiburan ada pameran lato-lato. Kebetulan banget kerjaanku udah kelar nih. Aku mau nyamperin adik-adik aku ah. Aku mau ajak mereka ke taman hiburan. Mereka kan suka banget lato-lato. Pasti mereka akan senang. Udah beberapa bulan di sini, aku udah nyaman banget nih di kota ini. Mudah-mudahan aja Yuta sama Mio juga betah di sini. Aku kadang khawatir. Aku takut mereka nggak bahagia kayak dulu waktu ada mama papa. Sakura, kamu mau kemana? Eh, Polisio, ini aku mau ke adik aku. Mau aku ajak mereka ke taman hiburan. Katanya di sana ada pameran lato-lato, Polisi. Oh iya benar. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Polisi. Permisi. Tuh kan, polisinya aja ramah banget. Gimana aku nggak betah di sini? Mudah-mudahan aja adikku benar-benar betah deh di sini. Kayaknya adik-adik aku belum tahu kalau ada pameran lato-lato. Mio, Yuta. Wah, Mio. Kak Sakura manggil Mio. Ayo kita ke sana. Iya, Kak. Ada apa, Kak? Kalian udah tahu belum kalau di taman hiburan ada pameran lato-lato? Wah, pameran lato-lato, Mio. Yang bener, Kak. Iya bener, kalau kalian mau, ayo kakak temenin ke sana. Kakak udah selesai nih kerjanya. Iya kak, kita mau kak. Wah, senang sekali mau lihat pameran lato-lato. Kok, jajan dong kak, jajan. Jangan kak, jangan. Kak Uta tadi udah jajan. Jajan apa ya, kasih tahu gak ya sama Kak Sakura? Emang jajan apa Yuta? Jangan gitu dong Mio, jangan kasih tahu Kak Sakura. Itu kak, nanti juga kakak tahu. Pasti Kak Yuta bentar lagi juga sesuatu, pasti sakit. Kok sakit sih? Emang Yuta jajan apa? Yuta jajan minuman biasa kok kak, beneran deh, Yuta gak bohong. Ih Kak Uta kentut bau banget nih. Iya nih Mio, perut kakak sakit. Tuh kan beneran, makanya dengerin Mio, tadi kan Mio udah ngasih tahu. Emang kenapa Mio? Itu kak, tadi Kak Uta minum kola. Wah Yuta kebiasaan, udah ayo cepetan. Tapi kak, perut Yuta sakit kak.
Udah, gak usah banyak alasan. Makanya lain kali dengerin kakak. Miu aja pinter tuh mau dengerin kakak. Jangan minum cola, kalian kan masih kecil. Nah, tuh lihat ada adik kakak. Kelihatan kan pamerannya? Wah iya kak, bagus banget kak. Ayo kak Uta kita kesana. Oh Mio, kamu kok tinggalin kakak sih? Perut kakak sakit beneran tahu? Gak bercanda, gak bohongan. Ya habisnya kakak sih tadi bandel, udah Milo bilangin jangan minum cola. Wah, ternyata di sini ada Atom-Atom juga. Atom, Atom, kalian di sini? Iya benar, kita di sini. Kita mau ikut lomba. Wah, ada lomba Kak Uta. Wah, iya benar Mio, kamu mau ikut Mio? Iya Kak, Mio pengen ikut. Tapi di sini yang dewasa juga pada ikut, Kak. Sepertinya Kak Sakura juga bisa nih ikut lomba di sini. Iya benar, Kak Sakura juga bisa. Ini untuk umum, anak-anak juga dewasa. Kak Sakura? Iya Mio. Di sini ada lomba lato-lato, Kak. Kita boleh ikut nggak, Kak? Emang kamu punya lato-lato? Ya belum sih, Kak. Nanti tolong beliin dong, Kak. Kita lihat nanti ya. Mendingan kita lihat dulu aja nih. Warna-warna lato-latonya. Warna apa aja tadi? Ini kan warna pelangi ya, Kak. Mejiku, Hibi, Niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, adik kakak pinter banget. Kak, beneran deh Mio pengen ikut lomba, Kak. Pasti nanti Mio menang. Oh, kamu gaya banget. Belum tentu Mio, bisa jadi Kak Uta yang menang. Hehehe, iya sih. Kak Sakura, boleh ya Kak beliin kita lato-lato biar kita bisa ikut lomba, please. Iya Kak, please. Wah, adik-adik kakak ini pinter banget sih ngerayunya. Gimana ya? Ya udah deh, kalian tunggu sini aja ya. Kakak mau beli lato-lato dulu biar kalian bisa ikut lomba, oke? Iya Kak, kita tunggu ya Kak, jangan lama-lama. Demi Yuta sama Mio, gak apa-apa deh aku bongkar celengan. Mama, Papa, doain Sakura ya biar bisa bahagiain Yuta sama Mio. Kak, kita ke Atom-Atom lagi yuk Kak. Kita coba pinjem aja lato-latonya, barangkali boleh. Atom, Atom, kita boleh gak pinjem lato-latonya? Jangan, jangan, kita lagi latihan, kita juga pengen menang. Wah Kak, gak boleh Kak. Ya udah Mio, gak apa-apa. Kita mending tunggu Kak Sakura aja yuk, kita duduk di sana. Iya deh Kak, ayo Kak. Semoga aja Kak Sakura gak lama ya Mio. Iya Kak, bener, semoga aja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya udah nonton Sakurades. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dadah.